Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata al-haqiqiyata fit dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum melanjutkan kajian kita, terlebih dahulu marilah sama-sama membaca suratul Fatihah. Laqad ja'akum ayat kursi, doa hafadzah. Dilanjutkan nanti bersama-sama membaca doa ta'allum seperti biasanya. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi tahirin wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila jami'i al awliya masyariqil ardi wa magharibiha lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kumaila jami'i al-awliya'i tis'ah fi Indonesia wa jami' ahli tariqatil mu'tabarati wa ahli silsilatiha wa khususan ila murabbina mursyidina hadratu Syekh Harir Muhammad Salahuddin bin Abdul Jalil bin Mustaqim bin Hussein wa usulihim wa furu'ihim wa masyaykhim wa talamidihim wa ahli silsilatihim wa ila jami'i al-awliya'i wal-ulama'i wa sulaha'i fi Yogyakarta wa hawalihi wa man hadhara fi hadzal majlis wa abai maumatihi wa man yuasiswa hadzal masjid wa man yu'amiruna wa ila walidina wa walidatina warhamhum kama rabbawna shighara lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suma ila abina Adam wa amina Hawa wa jamil anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama il amilin wal malaikatil muqarrabin wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minum wal amwat wali khusuli amalina wa qadaya wa ijina wa tanwiri kulubina wa subuti imanina wa salamatina fi dunia wal akhirah wa dukulina fi khidrillah wa akhidzillah wa sitrillah wa riayatillah wa kifayatillah ala ashabil hukukil wajibati alaina wa ala man yatrubunana bilhaqi wa wadal haqi fi dunia wal akhirah fa inna lillahil hujjatal balighah wa innahu ala kulli syai'in qadir walina fi hadzal majlis wa barakatihi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حفظا من كل شيطان مارد وحفظا ذلك تقدر العزيز العليم. حافظناها من كل شيطان رجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الله حافظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. كل نفس لما عليها حافظ. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ فاذن اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واغلقنا بكنافك الذي لا يرام. يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. Selanjutnya mari kita membaca doa ta'alum seperti biasanya. Saya dulu yang membaca, lalu panjenengan yang mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi. Mubarik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawali, ya hassan al-fi'ali, ya qa'imam bila zawali, ya mubdi'am bila misali, falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatiha. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shirotol mustaqim. Mari kita teruskan. Sudah khatam doanya. Dipundi. Terakhir menalmu, sekarang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kathiran nawali,
Ya Hassan al-Fi'ali, Ya Qa'imam bila zawali, Ya Mubdi'am bila misali, Falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hali. Ya Katsiran Nawali, Duh Pangeran kang kathah sanget anggenipun maringi nawal niku maringi sing diparingi gak oleh moro. Jadi nawal niku wong etan ngarani ngelungne. Ngelungne iku tegese jenengan teng ngriku mawon tak teri. Iku jenenge nawal. Beda dengan atok. Kalau atok itu memberi, mutlaknya memberi. Tapi kalau nawal intine resiko ditanggung pengirim. niku nawal di jenengan enggak boleh repot sing aktif sing maringi. Dan Allah katsiran nawal. Banyak sekali nawal. Bahkan ada asrarul lutfi. Ada kelembutan anugerah yang samar. Bahkan Allah sabiqul lutfi, lebih dulu memberi. Saking lembutnya pemberian sampai sing diberi gak kroso. Bahkan banyak yang lupa nek kuwi pemberiane Allah. Saman sama sekali belum memikirkan, bahkan belum membutuhkan, bahkan sampan belum perlu, belum merasa perlu, bahkan sama belum ada. Sampan belum ada, Allah sudah menyediakan lebih dulu yang sekiranya nanti sampan memerlukan itu. Apa? Bapak dan ibu, Mbah Kong dan Mbah Putri. Sampan belum ada, Mbah Kong dan Mbah Putri sudah dibuat dulu oleh Allah. Yang pada saatnya nanti ketika zaman ada, Mbah Kakong dan Mbah Putri itu yang akan memberikan banyak kasih sayang pada sampean. Itulah salah satu bentuk nawal. Nawal pemberian yang wong Jawa dilung nih. Bahasa Indonesia ini apa kuwi? Dilung nih. Apa kuwi bahasa Indonesia ini? Apa? Bari kadang-kadang bahasa Indonesia iki kurang, kosakatane kurang. Dilongkan ngono ya ora penake. Jadi dilongkan. Dilongne. Jadi itu hampir semua anugerah Allah seperti itu. Karena memang kita enggak punya apa-apa dan enggak bisa apa-apa. Seandainya tak panggil, "Rene tak wehi lho, Rene iki lho ora iso kowe." Rene tak wehi. Rene ini ora iso. Jadi akhirnya yes, aku sing moro tak ngwehi. Sampean dalam posisi adamiyah, dalam posisi tidak ada, Allah yang telah memberi keberadaan kepadamu. Dan semua makhluk ini tidak ada yang lepas dari dua kenikmatan, yaitu nikmatul ijad wal imdad. Al ijad itu artinya berujul dari ketiadaan menjadi ada. Al ijad mewujudkan itu artinya dari tidak ada menjadi ada. Dan itu enggak bisa kau jalani sendiri tanpa diberi oleh Allah. Iya, dari tidak ada menjadi ada. Dan setelah ada berlanjut menjadi ada. Itulah imdad. Imdad itu modot-modot. Ono sing modot. Nah, itu imdad. Lalu khusus untuk manusia tidak hanya sekedar ijad dan imdad, tapi ditambah lagi ikram. Ikram itu pemberian kemuliaan. Wong Jawa nek sing ngarani digemateni. Oh, digemateni kuwi ya kabeh ya diwehi.
Tapi nek sing jenenge digemateni iki enek pawewe sing khusus. Jadi kaya pemane Mbah Kakung duwe putu 5. Jane 5-5ne ya disangoni. Putu 5 iki kabeh di dibagi sangu, tapi enek sitok sing dicelok ning kamar nyoh tak gaki. Aja ngomong dulurmu. Nah, itu digemateni. Artinya ada pemberian khusus yang makhluk lain enggak diberi. Luar biasa manusia ini. Coba saman lihat bagaimana Allah meletakkan, istilah meletakkan ini ora patek pas aja nih, tapi golek bahasa liyane angel. Allah meletakkan anugerahnya kepada manusia itu pada posisi ikram. Sama lihat di wahyu yang pertama kali diturunkan Allah yang diterima oleh Nabi kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama teliti, coba kita tadabburi bareng-bareng. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Mari kita tadabburi sejenak. Dalam ayat singkat yang hanya 5 ayat dan ayatnya pendek-pendek. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pendek tapi Allah mengulang-ulang kata 2 kali 2 kali. Iqra 2 kali. Rabbika 2 kali. Khalaqa 2 kali. 'Allama 2 kali. Al-insan 2 kali. Ada apa al-insan untuk mendapatkan panggilan 2 kali dalam ayat ini, dalam surat ini? Ya, al-insan kok liane kok ora, malaikat ora, jin ya ora, bumi langit ya ora, kok sing disebut dhisik dhewe kok al-insan. Iqra bismi rabbik, rabb Tuhan. Iqra wa rabbuka, rabb Tuhan 2 kali. Khalaq pekerjaan Tuhan, khalaqa menciptakan. Menciptakan, lalu khalaqa lagi menciptakan. Mengapa tidak dibuat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insan ngono? Kok Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan. Ada isyarah apa di situ? Ini sebuah isyarah bahwa makhluk yang namanya insan itu makhluk yang bersandar kepada pekerjaan Allah khalaqa. Karena memang dinisbatkan ke sana khalaqal insan. Sedangkan khalaqa itu sendiri di dalam ayat ini Allah menyebut 2 kali. Yang pertama tanpa maf'ul bih. Coba sama lihat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Mesine kan yo enek teruse menciptakan langit, bumi, menciptakan gunung, ngono to, tapi kan gak disebut. Tapi setelah menyebut khalaqa yang kedua, Allah menyebut secara khusus khalaqal insan. Itu nek wong duwe rasa mesti enek apa-apa. Memang dipanggil semua jamaah, harap semua jamaah harap menempati tempat yang sudah disediakan. Baru dipanggil ngono terus kepada saudara Khusnan supaya datang di tempat panggilan. Jadi Khusnan ada acara khusus dengan yang manggil tadi ya. Lihat ketika ada sebutan yang spesifik
maka berarti ada penisbatan yang spesifik. Berarti di situ juga ada nilai yang spesifik pula. Manusia memang makhluk yang dipilih oleh Allah untuk pertama masuk dalam ranah acara khalaqah, acara penciptaan. Manungsa panjenengan diciptakan oleh Allah, khalaqal insan. Dan sejak awal memang yang bisa menjalani perintah Allah Iqra itu tidak ada lain kecuali al-insan. Ya, Iqra, bacalah. Siapa yang disuruh baca? Menungsa ta? Masa wedhus? Masa sapi? Enggak, Iqra. Karena itu khitabnya pada Kanjeng Nabi Muhammad, dan Kanjeng Nabi Muhammad itu al-insan. Kanjeng Nabi Muhammad adalah manusia. Dan zaman terlibat enggak di situ? Nek sadar ya mesti terlibat. Ora kroso ya mbuh. Jadi ketika ada panggilan, wong Jombang, sing rumangsa wong Jombang ya mesti kerasa. Wong Jogja, sing rumangsa wong Jogja mesti kerasa. Menungso, sing rumangsa menungso mesti kerasa. Kan yo ngono. Sing ora kerasa lho, ya mbuh menungso mbuh duduk kan. Kan itu. Yang laki-laki supaya maju. Berarti sing ora maju ora patek. Kan gitu. Jadi kalau ada khitab, ada arah pembicaraan, itu ada batasan-batasannya. Orang yang merasa masuk dalam batasan itu mesti dia akan menyadari bahwa saya masuk ke situ. Indonesia, sama mesti kroso. Enak apa Indonesia? Iya, Indonesia. Nah, sama mesti apa mana yang luar negeri? Mana sama yang Mekah? Enak-enak, orang aku sak merah putih nu zaman masih mesti kan ada. Nah iya, itu kalau kita paham isyarah, maka ada sebagian ulama yang menyusun tafsir Al-Quran melalui isyarah, disebut tafsir isyari. Ini tidak cukup hanya sekedar mencari-cari hadis, mencari-cari ayat yang lain, tapi ada semacam Jawa ngarani pasemon apa? Pasemon ki isyarah. Dan dalam Al-Qur'an banyak sekali pasemon-pasemon seperti itu. Coba kita ulangi Iqra. Kegiatan membaca itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Malaikat-malaikat gak iso maca. Malaikat gak iso maca. Malaikat itu ya wis dadi ngono kuwi. Iya, malaikat wis dadi ngono kuwi, ora kok leren maca sik akeh paham, enggak. Malaikat Jibril itu juga jadi begitu saja. Kayak Pak Pos. Pak Pos kuwi ya iso maca Pak Pos, tapi gak roh isine surate. Iya lah, nek ngalor ngidul nggawa surat sak tas-tas ning ndek dhewe iki ra roh isine apa ra roh. Iya lah. Nah, pekerjaan Iqra itu kalau zaman mau sedikit merenung, banyak komponen yang terlibat di situ. Apa Iqra? Iqra kuwi ndelok tulisan. Wis gampangane ngono. Iqra kuwi sing paling gampang ndelok tulisan. Apa tulisan itu? Tulisan adalah bekas dari gerak pulpen yang dibentuk secara spesifik menurut karakter yang disepakati. Ngono wis nek bentuke kaya omah jenengane A, nek enek seret-seret jenenge L, nek melengkung U, ngono kuwi kan hasil karyanya gerak kolam itu sendiri. Tetapi kalau sampean mau lebih mendalam lagi, tidak mungkin kolam itu bisa bergerak tanpa dikarepno karo sing nulis. Ya. Dan membaca sebenarnya tidak hanya sekedar menghafalkan huruf, tetapi membaca adalah menembus sampai sambung dengan irodahnya yang menulis. Ya, kan orang yang sekedar ngapal no, oh itu A, oh itu B, kan gak tau. Tapi sampai menangkap gerayang sampai nyekel irodahnya sing nulis. Pan zaman mesti akan tergerak untuk nuruti karpe sing nulis gue. Bapaknya sing nulis, nganggo papan tulis. Tamu putri para erono nganan, sing tamu putra para ngiri. Dindi sing moco mesti terus krik sing putri nganan. Sing rumangsa putra ya, mau krik ngiri. Iya. Dan
itu pola iki apa proses mekanismenya ini sing iso nyandak mek menungso. Upo mau duduk menungso paling ya sono sesip ya. Waktu si sama cowok ya gue. Jadi umpama nek wedhus grobol-grobol terus ning lapangan gawe pengumuman sing babon liwat kene, sing berok liwat kene, ora iso maca deh. Sing iso wae menungso. Dan maca itu ada keunikan yang luar biasa. Maca kuwi ndelok huruf, mencoba untuk menyuarakannya. Tetapi ada gaya baru yang muncul dalam kesadaran orang membaca, yaitu terhubung dengan kehendaknya yang memunculkan tulisan. Sing paling penak saiki dicontohne wong duwe HP. Nah, nom mesti duwe HP wis sesuatu yang bukan aneh. Mamane kowe HP-mu aneh titik-titik tak areme muni tembok waca. Aku ning ngarep pintu pasar, Mas. Aku di depan pintu pasar. Wis. Jukun tok ae aku. Nah, nomor sampean sudah mengenal. Nomere Yuni. Nomere Yuni dan aku di depan pintu pasar. Jukun aku. Bagaimana kode A, K dan U yang orang umum mengatakan huruf itu tampil di HP, dan setelah tampil merangsang otak dan pemikiranmu, merangsang matamu untuk melihat tulisan itu. Seandainya itu di sound system agak keras, mesti ning kene muni aku, ngono ta? Ya mbok-mbok nek suarane kan muni aku nunggu ning ngarep pintu pasar. Sopo aku kuwi? Nah, aneh ta? Ya jarang aneh. Sopo aku? Aku kuwi sing maca apa sing ning ngarep pasar? Sing ning ngarep pasar, ya ta? Tapi sing tampil ning kono? Nah, aku lah, piye ta? Sing nyuara aku, apa sing sandinge ngrungokne? Aku nunggu ning ngarep pasar, yo tangkemku sing muni. Tapi lek wong waras mesti roh, lek aku sing ngenteni kuwi dudu aku sing muni. Tapi aku sing jedodot ning ngarep pasar. Bagaimana menghubungkan antara aku yang tampil di HP dengan aku yang menghendaki supaya kamu datang di depan pasar? Pakai mekanisme apa itu? Itulah membaca. Dan ternyata ayat Quran sa'ata ikra menodok wis mengakit merakit seluruh rangkaian kegiatan yang tidak sedikit. Di situ nanti ada teknologi polpen, ada teknologi karakter pengenalan huruf. Gitu. Ikra menodok lah. Gitu. Malah ada mesin pembaca ya. Wis teko kata ikra itu saja sudah kok ndindi lakone. Kok iso lho ngerubah sesuatu yang ada di situ itu kan enek bentuk sing tampilane kaya omah-omahan, terus enek cengger K, terus enek melengkung U. Itu kan juga sesuatu yang bukan, sesuatu yang sama sekali bukan yang di depan pasar ya. Dan itu enggak bisa kamu artikan A dimakili ndase, K dimakili yawae, terus U makili sikile, enggak. Ya tak? Siapa yang bisa merakit itu kok paham seperti itu? Menungso. Salah ini menungso lah iso. Dan itu sudah dipilih oleh Allah. Maka yang mendapatkan SK Iqra adalah Al-Insan. Mulanya Al-Insan disebut disik oleh Allah. Iqra Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq Khalaqal Insan. Terus dijiklekno nek karo Gusti Allah. Khalaqal Insan Min Alaq. Awakmu kuwi menungso, menungso kuwi digawe Allah sangka alak. Alak kuwi iso bermakna ketergantungan. Alak itu bisa bermakna binatang yang namanya alak itu lintah. Alak itu getih kempel sing gantung di dinding rahim seperti gantungi lintah. Gantung mergo menghisap darah. Artinya karakter manusia hidup itu mesti penghisap. Makanya lah enak uang rapatek gelem menghisap berarti rapatek uang.
Lha kok wis kadung seneng menghisap apalagi menghisap rokok. Kuwi kon leren angele ra karuan, karena itu gawan bayi. Kit kon juru weteng biyen wis tukang menghisap. Menghisap gizi, vitamin, protein, mineral apapun yang dari ibunya dihisap oleh alat ini. Nah, iya. Mulane wonge gak iso urip lek gak menghisap. Menghisap ilmu, menghisap informasi, menghisap ya. Nah, alat. Tapi berikutnya Allah menampilkan perintah lagi Iqra wa rabbukal akram. Ning arep Iqra bismi rabbika, yang Iqra kedua kita diajak mengenal oleh Allah wa rabbukal akram, dan Tuhanmu sangat-sangat pemurah. Akram ini ngene. Akram kuwi sak dhuwure jawat. Enek-enek sakha. Sakha kuwi loman, tukang weweh. Terus enek jawat. Loman sing gak tau ngitung barang sing diwehne lan ora patek ngitung sapa sing diwehi. Wis pokoke weweh ngene. Entu jawat. Ya uhailal judi wal karami. Al karam itu memberi yang sampai menyamai orang yang diberi itu sampai bisa setara dengan yang memberi. Saking lumane sampai ngono. Mulane Kanjeng Nabi itu ahlal judi wal karami. Jadi Kanjeng Nabi itu ingin supaya umatnya itu sama dengan beliau. Cita-citanya Kanjeng Nabi ngono. Mengajari umat ini supaya umat itu sama dengan beliau. Itu al-karam. Dan Allah tidak hanya karam tapi akram. Sangat-sangat karim. Wis ngono wis piye sangat karim kuwi. Yo ngene, Allah iki maha kuasa to. Nah, tapi Allah tidak eman memberi kekuasaan. Nek kowe jadi lurah mesti eman, lurah mbok wano wong ngono. Tapi lek like, Allah enggak. Allah itu pinter, tapi Allah memberi kepandaian. Allah itu alim, tapi Allah memberi ilmu. Loh, enggak wis pol-polan to iki. Sifat kemuliaan dan kesempurnaan ketuhanan itu mestinya hanya milik Allah, tapi oleh Allah dibagi-bagikan kepada makhluknya, dan yang dipilih untuk menerima pembagian ini adalah manusia. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah lah yang telah mempunyai, Allah yang mempunyai mekanisme mengajar. Jadi pekerjaan alama, pekerjaan mengajari itu sebenarnya pekerjaannya Allah. Alladzi 'allama, Tuhan yang mengajari itu ya Allah itu. Tapi bil qalam, apa bil qalam itu? Ya itu tadi, merubah realitas menjadi kode huruf. Maka sampai di ayat yang lain Allah bersumpah dengan al-qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Yang namanya qalam, pena itu wah luar biasa. Pena itu punya daya memunculkan huruf tanpa merubah tintanya. Ya, saya kira ini mangsi rupane biru, terus mbok nggo nulis A. Teliti nang sing tenan. Ane rupane apa? Enek pulpen tintane rupane biru, mbok nggo nulis A. Ngono A rupane piye? Nek ngono biru kuwi rupane A apa rupane mangsi? Loh, lah ane rupane piye? Angel loh. Ya kuwi sing terus akhire enek sing muni wis datul wujud ya mergo ngono kuwi. Manunggaling kawula Gusti mergo ngono kuwi. Mergo wujude A kuwi jelas-jelas dudu wujude A tapi wujude mangsi. Bolak-balik model piye tetep kuwi ireng-irenge mangsi, ceket ya cekete mangsi, upama kelet ya kelete mangsi. Tapi karakter A
itu jelas beda dengan karakter B, karakter B jelas beda dengan karakter C. Tapi A, B dan C semuanya mangsi. Ya sel angel ora. Lah mau misah piye? Lecu. Iku sing duwe lakon ngono iku kolam. Pena yang punya lakon ngono kuwi. Yang misah-misahkan oh A, oh B, oh C, padahal kabeh teko mangsi. Kuwi sing tukang misah-misahno jenenge al-kolam. Hanya diukur sekian 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 dan itu sudah terukur dengan sendirinya. Jadi lek Gusti Allah padha-padha gawe gula, gula sing ning kates mesti gak padha karo gula sing ning degan, gak padha karo gula sing ning wortel, gak padha karo gula ning gone setebu. Gak ngantel takono kancamu sing kuliah biologi. Ngono. Unsur sing enek ning ning gone woh-wohan iki berapa koma berapa per gram? Kan enek ukurane kuwi. Dan itu setiap buah Allah yang ngukur. Lah kok kober-kober, lho kober mancing tukang gawe kok. Dan itu semua setelah jadi manfaatnya kabeh kanggo menung. Kowe gak usah mikir lah berapa sendok gula yang dimasukkan ning kates, pokoknya kates mateng panganan ngene wis bener wis. Itu itulah nawal tadi. Jadi dari kata nawal, Allah yang mengelongkan, Allah yang menyodorkan, Allah yang menyuguhkan pemberian. Itu sama sekali sing diberi gak usah repot mikir. Wis lah, ora usah mikir. Bagaimana matahari itu dari timur ke barat tenggelam lagi muncul lagi. Artinya gak usah mikir, gak usah kamu yang mau mandru gitu. Ya lah buat pikir buat serap ya oleh banyak gue tukang menyerap tadi itu diangen-angen oleh tatabur oleh tafakur oleh tapi melok ngatur sih enggak oleh terus buat atur biar ya bisa nih supaya seringnya ikut randang mulai dan tetap lelap lah itu jadinya taman nih. Nah yang bisa ngomong itu penyair. Nah, malah ini penyair kalau omong mesti ra bener. Nah iya jari ngono. Nah ini Kanjeng Nabi duduk penyair. Karena memang Kanjeng Nabi nek dawuh mesti bener guyon lah ya bener. Jadi nek penyair iso muni ya lailatul ya naumuzul ya subuhu qif la tatluin. Iku sairane ngantenane. Ya naumu wahai tidur. Zul hilanglah kamu, jangan cedek-cedek aku. Hai tidur, geser kamu, jangan ke sini. Nah, ya naumuzul. Ya lailu tul, wahai malam yang panjang ya, jangan jadi malam yang pendek ya. Ya subuh, wahai subuh, la tatlui, jangan muncul-muncul. Karena saya masih sedang mengikuti malam pertama dengan istriku. Lah. Ya tapi ngono punya keturutan. Wong sing ngatur sering ngudu-dudu kowe, sing ngatur ini semua rangkaian yang ngatur Allah. Karena itu nawal pemberian itu pun yang mengulurkan, menyuguhkan Allah semua. Ya kathiron nawal. Termasuk nawal adalah ilmu. Termasuk nawal adalah akram. Ilmu itu ya ilmu sifatnya Allah. Didom-domnya yang menungsa. Bahkan yang ngedom Allah sendiri. Allama ikra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam alamal insan. Langsung pekerjaan alama ternisbatkan objeknya langsung kepada insan. Maknanya al insan manusia adalah makhluk yang dipilih oleh Allah untuk menerima nompo. Orang yang sekedar oleh tapi nompo. Apa bedanya oleh karo nompo? Nek oleh iya moro-moro oleh oleh. Jadi sih dipaksa dapat itu namanya oleh. Tapi lek nompo itu semacam ada tawar menawar dulu. Kowe gelem tak wae ngono. Mulane ngelmu kuwi kon goleki. Karena di situ ada tawar menawar ngundang ora siap. Mun tak kae ngelmu ngundang ora cocok. Mulane ya menungso karo Allah diperintah. Ora ujug-ujug diwehi tapi diperintah, perintah kon golek ngelmu, diperintah kon golek swarga ngono ta wasariu ila mafirati mirabbikum wa jannatin. Padahal sarjane masih ora diperintah ya gelem nampa ya ta. Tapi karena memang manusia terhormat, manusia dihargai oleh Allah, maka untuk mengambil keputusan iya itu pun Allah menghargai keputusanmu. Sehingga
Faman syaa fal yu'min waman syaa fal yakfur. Sing enek wong mukmin ya ditunggu karepe mbek Gusti Allah, enek wong kafir ya ditunggu karepe mbek Allah. Jadi beda dengan makhluk yang lain. Ya itulah kebodohan manusia. Yang lain aja enggak usah ditawari, langsung diparingi lah kok menungso leren ditawani sih. Itu disindir oleh Allah dalam ayat yang menyebutkan inna aradnal amanat ala samawati dan seterusnya itu ya, fa baina ayyahmilna wa asfaqna ngemina la kok fahamalah al insan. Tapi komentare ayat iki, pucuke ayat iki komentare nyelekit. Fahamalah al insan la kok dawuh Allah innahu kana dzaluman jahula. Jadi menungso iki kita itu ora umum ngerti kita itu ya. Kemlewu intine ora umum. Jadi enek amanat, amanat menerima anugerah dari Allah, amanat diserai Allah, amanat peribadatan yang diserahkan Allah itu sebelum diserahkan manusia, langit dulu ditawani. Langit sing ombo dhuwur, ombo banget gak wani nampa. Bumi yang hamparan luas ini gak berani menerima. Gunung sing dhuwur gak wani nampa. Dah kok fahamalah al insan. Menungso iki lah ngenyek ra karo-karoan. Apa ngit langit kowe ku dhuwure sakmu ora wani nampa amanat. Apa mi bumi kowe ku dadi bumi nyangga gedung-gedunge kuat kok nyangga amanat ra kuat. Apa nang gunung kowe ku sembarang wit-witan lahar enek apa macam-macam mbok gawa digawani amanat kok emoh. Wes kene tak gawane. Menungso. Ya kene tak gawane amanat. Dianggap kecil lah amanat kuwi. Tapi ternyata keberanian manusia bawa amanat kuwi dari Al-Qur'an innahu kana dzaluman jahula. Sak temene sikape menungso gelem gawa amanat kuwi mergo dzaluman akeh salahe etungan. Mergo ndeke ambisius. Ngitung keuntungane atau ngitung rugine. Niku menungso ngitung senenge atau ngitung resikone. Rohane cahayu gudu-gudu-gudu diduper. Ora ora lek meteng bingung lek ngatasi kan. Iya ta. Nguber enake tok ora nguber resikone ora nanggung resikone. Fahamal al insan innahu kana dzaluman ngate jahula. Ya kuwi. Tapi justru ketika zaman jahula, bodoh itulah oleh Allah menjadi makhluk yang paling tepat untuk diajari. Enak is pinter lah kok diulang. Sehingga sampai yang diperintah Allah untuk mencari ilmu. Tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Karena selalu bodoh. Jahula, jahula, jahula. Nah, ini mekanisme dan manajerial yang dilakukan Allah untuk mengangkat derajat manusia dari makhluk yang mimma'imahin, air yang hina, min ala, dari bahan darah yang menghisap tadi itu, tetapi oleh Allah diangkat menjadi allamal insan. Allamal insan terdaftar menjadi mahasiswa sing didoseni Gusti Allah dewi. Gak gemen-gemen menungso iki. Jadi sampean iki terdaftar menjadi mahasiswa sing siap untuk diberi informasi ketuhanan. Alamal insan sing dipilih sawa menungso. Mulane menungso kuwi sampai dalam posisi dadi lan dudu. Napa kuwi neh? Srungokno ae. Dadi lan dudu. Menungso kuwi iso dadi ning tetep dudu. Senajan dudu ning suatu saat iso dadi. Wis nyantol borong, dadi karo dudu iki. Kowe tau ndelok film? Filme sing serotok lawas iki kok filme Deddy Mizwar, Sunan Kalijaga. Sapa sing dadi Sunan Kalijaga? Ning film kono sing dadi Sunan Kalijaga sapa? Tapi dudu ta? Iya, dudu. Sunan Kalijaga ya dudu Deddy Mizwar, Deddy Mizwar dudu Sunan
Kalijaga nanging sing jadi Sunan Kalijaga lha kan iso jadi berarti tapi tetap dudu. Lha iya menungso iki lah ita itu lek ngono kuwi to sakjane. Menungso iki lah ita itu mergo rumangsa dadi. Karo Allah dipasrahi kon dadi wong alim, dadi wong sugih ngono ta? Dadi wong kaya, dadi wong pinter, dadi ta? Dadi tapi tetap dudu. Kuwi bare iya kanak budu ternyata harus gandeng wa iyaka nasain mergo lek iya kanak budu kuwi dadi tok dadi ngibadah tapi sakjane kuwi gak iso dadi ngibadah lek ora oleh nasain kuwi ora iso ngibadah ora ditulungi Allah tapi lek kuwi ditulungi tok ora gelem ngibadah ya mek numpuk pitulung ora gelem tandang kuwi jenenge menungso rusak. Batuk wis diwehi kena nggo sujud, tangan wis digawe kena nggo takbir, dengkul wis diwehi kena nggo ruko, lisan wis diwehi kena nggo zikir, pikiran wis diwehi kena nggo ngapalne dongane salat. Upama kuwi alasan lali wis digawe adzan nggo ngelingno lek wektune salat. Lho kok ora budal salat? Lah iku jenenge dzaluman. Dzalim banget kowe iki wis diwehi ora gelem budal. Lah yo mulak, menungso akhire mulak. Mergo sembarang kalir iso. Dadi kewan yo iso, malah luwe hasar timbang kewan wala ika kal an'am balhum adol menengah mereka itu seperti binatang bahkan lebih rendah lagi tapi manusia bisa melebihi malaikat buktinya malaikat pun sujud pada manusia nah terus lek kowe arep nyikapi menungso piye arep mbok sanjung ngundang setan mbok lem-lem tiba-tiba bajingan. Tapi kadung mbok gethingi, mbok caci maki, tibae wakile pangeran. Ndak angel to, mulane yo sing penak aja ngomentari wong lah. Nah, itu Kanjeng Nabi memberi contoh seperti itu. Kenapa manusia itu ternyata oleh Allah diletakkan dalam posisi serba di tengah, wasaton di tengah. Dari atas kerujukan rahmat tertinggi dari Allah sing dijujuk dhisik menungso. Contohnya maklim itu tadi, nawal itu tadi. Kasiran nawal itu nawal yang diberikan Allah pada makhluk pertama yang diberi manusia. Ya, rekayasa macam-macam penataan sampai iso gawe gedung, iso gawe macam-macam. Sapa sing dipasrahi Gusti Allah? Manusa. Semenugo potensi kemanfaatan jagat ini diciptakan Allah, mengerucutnya juga menuju manusia. Misal uyah ning segara mlebu ning awake menungsa. Iya. Kandungan gula di tebu sing tukule ning sawah mlebu ning menungsa. Sarine teh sing ning kebun teh saiki mlebu ning awake Pak Imron. Enek gulane, enek tehe, anget berarti enek kompore sing dienggo masak, enek gelas, bolak-balik tak terangne. Seluruh potensi manfaat jagat ini gendelannya apa ya? Simpul terakhirnya sing nyekel kendali terakhir tombol terakhirnya sing nyekel menungso. Jadi lek kowe rukuk kuwi sakjane sing rukuk ora kowe tok segoro melok rukuk mergo wiyahe mlebu awakmu wedus-wedus melok rukuk mergo satene mlebu awakmu iya pitik-pitik melok rukuk mergo ndoke mlebu awakmu sawah-sawah melok rukuk mergo parine mlebu awakmu mana potensi jagat raya yang tidak masuk pada manusia sayur sing mbok pangan kuwi teko tumbuhan iku teko air kuwi teko hujan itu teko mendung itu teko langit ya anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bi ewena samaratin sukan lakum jadi lek kowe budal ngaji kowe ngalami lakon sing jenenge alamal insan kowe berangkat ngaji kowe ngleboni ayat alamal insan karena insan itu berasal dari berbagai macam unsur jagat raya masuk dari satu maka lek enek menungso budal ngaji jagat tak isine kulo sora nah zaman budal ngaji iki hatal hud jawa kanjeng Nabi ngono kabare mesti ngabari kanjeng Nabi kok kata lahut itu yadu'u li talibil ilmi iwak ning laut iwak ning kali kuwi lo melok ndongak ana wong budal ngaji jane ini urusan apa to iwak-iwak kuwi kok ndongak ne wong ngaji
Ngono lho pertanyaane. Lek kowe cerdas mesti takok ngono. Lek ora takok ya ora patek cerdas. Jadi enek urusan apa? Iwak-iwak kok ndongakno. Lho, karena meneng-meneng iwak-iwak itu semua merakit kerjasama rangkaian manfaat sampai akhirnya mereka berkelana dari mana-mana, sabar. Sampai ndas lele dipethoki nganggo peso iki gelem ae lelene iki wis istirahat iki ngono wis. Engko akhire lele iki digoreng ya gelem ae wong sing goreng menungso, munggah wajan terus munggah ning cuek dipangan menungso. Cita-citanya hanya satu, pengen melu salat. Jadi pengen melu ibadah. Karena sakhalakum, Allah yang telah mentashir, Allah yang telah menundukkan seluruhnya ini untuk kamu manusia. Sehingga kamu oleh Allah dipasang tugas wa ma umiru illa liya'budullah. Itu tugasmu beribadah supaya saluran-saluran manfaat menjadi hamba-hamba Allah semua. Jadi lek enek pitik saba masjid mesti digurak. Ya. Wong enek pitik cecek muka masjid mesti mbok ora ora kan metu. Tapi lek enek pitik wis dadi daging mlebu ning awake wong. Wonge terus budal salat, sapa arep burak pitik ning jero weteng. Nah. Ya pitik-pitik liyane melok sorak, wah sukses. Ngono. Anakku sing dibeleh wong saiki wis munggah masjid. Iya. Mana orang tahu tu mon, anak pitik demo ni gue bakul panggang, anak wedus nyeruduki bakul sate. Gak tahu tu mon tak masih akhir wedus buat belah, anak wedus buat belah, tapi wedus liane nerima mergo antri di lungkas aku wayah di belah. Bukan aku pengen melak uang, malah nilai anak uang tu yang mangan sate ni ngerapat tak gelem salat, gue terus jagingi sate ni juru awak gue berontak. Aku rene iki karepku pengin melok salat Mas. Sampeyan tak enten-enteni kok ora salat-salat. Ya kuwi terus akhire meletos dadi udun, meletos dadi stroke, meletos ngono. Lho tenan. Mulane Kanjeng Nabi tau dawuh, "Sumu tasihku, wasalah kamu sehat." Bahkan salah satu teori kesehatan adalah sholat tasbih. Mengapa sholat tasbih kok jadi teori kesehatan? Karena ketika kamu bertasbih sebenarnya itu yang tasbih tidak dirimu tok, seluruh jagat ikut bertasbih. Ngono lho sak jane iku. Itu nawal. Nawal. Dan sampean enggak usah rumit-rumit meng SMS yang nandur tebu. Ya toh? Kan iki enek gula toh, berarti enek sing nandur tebu toh. Enek teh, berarti enek sing nandur teh. Terus malam ini iso bareng hadir di sini. Antarane hasil teh karo hasil tebu hadir di satu tempat di jam yang sama saat ini. Kira semayan dek kapan? Upama aku dhewe sing ngatur paling tidak kalau tebu itu 18 bulan yang lalu ditanam, berarti saya mulai harus pesan kepada penanam tebu, Mas, mulai nandur saiki, Mas. Walulah sulan mana aku harap ngaji ning Jogja Mas, butuh gula sak sendok Mas. Rumit kira-kira bontek pulsa piro iku dienggo ngiring. Mepo rezeki sing jenenge tebu itu supaya sampai jadi gula di sini. Nah kan gak sumbut akhirnya. Tapi oleh Allah, walaupun saya tidak berkehendak, Allah sudah lebih dulu mengatur ini semua. Bahkan di kitab Nazatul Majalis itu ada riwayat meriwayatkan ada setiap hari Allah itu menciptakan burung dari daun-daun surga. Yang tugasnya apa? Burung-burung itu ditugasi oleh Allah untuk mendeteksi, mengontrol rezeki-rezeki yang akan disuguhkan para tamu. Jadi aku saiki namu ning kene, saiki lak disuguhi iki. Iki sakjane gula iki. 40 dina kepungkur iku wis dibisiki karo manuke. Manuk sing kosong rego iku mau. Mas gula. Aman siap-siap arep digotong ning Jogja. Mergo aku wong Jombang tapi rezekiku arep ketemu ning Jogja malam ini. Itu manajemennya angel loh ya. Ora gampang. Tapi sama sekali kamu oleh Allah dibebaskan enggak oleh mikir. Nahnu narzuquka wa iyyahu. Jadi soal rezeki kok Allah yang memanage, kamu enggak usah mikir. Itulah nawal, ya kasiron nawal, ya kasiron nawal. Jadi menurut saya itu dimanja banget bagi Gusti Allah. Gak oleh kangelan, gak oleh repot, tapi lek enek manfaat gunakno.
Dan kalau mau memulai baca bismillah ya, ben kelingan Allah sing giring bismillahirrahmanirrahim. Barbu muni alhamdulillah rabbil alamin. Karena alamin kowe nyebut alamin itu artinya sudah mengingat seluruh alam yang telah berjasa menghantar kenikmatan ini sampai di depan ini. Jadi sangat komplit agama ini. Senajan tombolnya mek sederhana, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah salah satu cara bagaimana Allah mengemas satu anugerah besar dalam bentuk yang sangat mudah. Allah tidak menghendaki yang sulit-sulit, Allah menghendaki yang mudah-mudah saja. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Cukup kowe rukuk sujud, jagat sak isine katut. Ngene iso ta? Iso, Gusti Allah ngatur ngono iso. Karena yang disambungkan adalah nilai kemanfaatan setrum faedah yang tidak perlu membawa muatan-muatan yang berat. Sing jenenge faedah kuwi hikmah, sing jenenge hikmah kuwi ada tapi enggak perlu tempat. Ilmu itu termasuk hikmah. Ada enggak perlu tempat. Jadi wong pinter iki ndase tetep sak mene ae. Ora kok pinter to ndase mundak gedhi, mundak gedhi. Wah bahaya kowe. Terus lek semester 1 sak mene nomor 7 kopi ae, kowe semester 2 dadi nomor 8, semester 3 nomor 9, semester 10 gak lulus-lulus, kok wedi ndase. Ora enak wong kuliah kira-kira. Ilmu itu enggak tambah tempat tapi bisa tambah fungsi dan nilai. Dan itulah nawal, itulah anugerah yang diberikan Allah. Lalu yang kedua, kita diajak mengingat oleh doa ini, ya hassan al-fi'al, ya kathiran nawal, ya hassan al-fi'al. Wahai Allah Tuhan yang telah sangat baik, hassan sangat baik al-fi'al perlakuannya. Allah memperlakukan manusia itu sangat-sangat terhormat. Elek radiketono elek ngedot upomo enek nyoto-nyoto penggawean elek kuwi wong liya digawe lali karo Gusti Allah. Ya isal mbok ngen-ngen kowe duwe adik bayi tak ngompolan to adik bayi ngompolan ora nah, ngompol kuwi rusuh apa resik. Lah upama kowe wis nganggo seragam, wis nganggo klambi resik, gendong adikmu terus ngompol. Kowe mangkel apa? Mangkel. Ora ta? Malah nggo uyu. Eleh, kok ngerti lek masih urung adus. Lah malah dilem. Walaupun itu jelas-jelas nibane kotoran ning kowe dilalekno karo Allah kalau itu menyulitkan kamu. Kuwi jenenge hasan al-fi'al. Sakjane sampean iki yo nun sa Allah masuk ketoke nyemacak ngandeng-ngandeng ning jero weteng panggah isi tai. Itu hasan al-fi'al. Allah mengemas manusia dengan hasan al-fi'al. Ahsani takwim. Ahsani takwim hasan al-fi'al. Sampai hasil karya manusia itu yang jelek-jelek itu jadi baik. Iso ae bisa lelek malih kuwi. Mek sekedar alah orang-orang chat ngene terus ben ketok hebat diomongne lukisan abstrak padahal jane iku ya wong ngawur ngono gitu. Kadang-kadang ngono kuwi sesuatu sing wangel ngono ben ora ketok cacat kowe sing menyalahkan diri sendiri terlalu tinggi syair ini saya enggak paham padahal sakjane sing gawe syair dhewe iku ora jarak. Ya terima nulis ngono tok ae wis mbok karepe piye dhek dhewe ora paham. Ngene ku sing maca ora paham njuk pentung dedit iki ki arepe piye to. Dhuwur banget iki malah dilem. Ya sing ada ngono kuwi. Itu salah satu sitrul, sitrun minallah karena itu Allah punya asma as-sattar. Maha menutupi cacat. Nek ngalinggon ku lho cacate wis ilang tapi lek lepas langsung ketok apa idu ngerti idu idu ki lek sik nemplek ning lambe idu ki lek sik nemplek ning untu gusimu kuwi urung ketok kotor
pemene nang gusine cewek sing ngwayu ngono terus bar mangan bakso klomat-klamet klomat-kamet lambene ditelesi. Ku sing dingunelesi apa? Itu lho, terus akhirnya lambene lambene cawecok iki basah. Iya lho, sampai karo omahe Rama dilem bibirmu yang selalu basah. Memandang bibirmu yang selalu basah sama seperti memandang mangga muda. Ya, enek wong nyawang lambene cewek basah. Kuwi sikape kaya wong nyawang pencit. Sing kaya pencit sapa? Eh? Mosok lambe kaya pencit. Lambe ya ora to, sing kaya sing dikoyokno iki dudu lambene. Sing dikoyokne wong sing nyawang. Iki enek wong nyawang pencit karo enek wong nyawang lambene cewek. Kuwi sikape padha, padha apa celegak celeguk. Dan enak lambe kaya pencet cuma lele dong lambe kaya ngeh. Lambe sing basah itu kan basah karena ludah tak? Tapi jajal kalau ludah yang basah itu keluar dari mulut cuh menolak welak tersinggung enak itu metu tokok cangkem ning sanding we ngamuk lho. Anjing lebih mulia menurut pandanganmu. Pergi anak cowok lewat cuh menuah tersinggung dianggap sampah gitu lah. Perkara itu lah ternyata sudah menyangkut banyak hal. Itulah hasan al fi'al. Sehingga Allah menyediakan sistem mengangkat derajat manusia yang terbaik. Tidak perlu merombak strukturnya, cuma hanya sekedar membatas-batasi waktunya saja. Contoh nih. Ketika zaman sudah memulai dengan niat, Rasulullah mengingatkan kita innamal a'malu binniat. Suatu rangkaian amal itu pertama kali pakai niat. Ketika zaman mengucapkan Allahu Akbar, niatnya sholat, maka ucapan Allahu Akbar ini sebutan nama Allah. Maaf, masih terkait dengan itu mang. Lambe sing mbok ngumuni Allahu Akbar, karo lambe sing mbok ngumuni diamput, iki padha ora? Maksudnya lambe jeplak angkrik ngono karo lambe muni Allahu Akbar lambene dadi siji ta dadi siji tapi sing muni Allahu Akbar terus dadi ganjaran sing misuh oleh catatan dosa ngono ta itu barangnya siji jadi efektif banget Gusti Allah iki lek gawe apa-apa. wa nablukum bil khairi wasyarr wa nablukum bil khairi wasyarr. Saya memberi balak, memberi ujian pada kalian itu dengan baik dan buruk. Barangnya sito, iso elek, iso apik. Lambe sing menarik mergo mesem, ya lambe siji kuwi sing nyelang tu awakmu. Sing gregetno kuwi ya lambe sing mesem kuwi. Tapi suatu saat lambe kuwi iso menarik ngangeni, suatu saat lambe kuwi iso gregetno pengen napuk. Padahal ya lambe sito kuwi. Itulah bil khairi wasyar. Dan Allah memperlakukan manusia hasanal fi'al. Mekmuni Allahu Akbar langsung ditanggapi oleh Allah. Ya saya tunggu. Ada apa kamu manggil saya? Dan nun sewu ketika ada suara keluar dari mulut orang mukmin, lisan orang mukmin menyuarakan Allahu Akbar. Seberkas suara Allahu Akbar. Ini sebenarnya tidak diem. Tapi menurut riwayat hadisnya ini langsung seperti apa ya? Seperti laser sinar yang kencang ya, anwar mustaqimah min nasiatil mukmin hina yadhkuru Allahu Akbar. Wus. Naik ke langit Allahu Akbar ini. Plus disegati apa ora kena. Dan itulah kekuatan zikir. Nalikane saiki tak kei contoh ae. Nalikane aku muni, saiki aku saiki ning Jogja to. Saiki aku lungguh ning kene-kene Jogja. Lah aku muni Jombang. Lafal Jombang yang keluar, ini diem di sini apa mencari Jombang? Mesti mencari Jombang dan ajak-ajak pikiran sampean untuk bersama-sama mikir tentang Jombang. Iya toh? Aku muni Jombang. Ngono kuwi langsung suara Jombange pas marani Jombang. Iya ora. Apa mau nganjuk nyekat mesti Jombange ra gelem. Jombang aku ya dudu kowe nganjuk mesti ngono.
Lha iya tenan kowe. Saiki upama nuwun sewu ning jaba kowe nenek jenenge Fatimah. Ning jaba mesjid kono jenenge Fatimah. Aku ning kene muni, Fatimah. Maka suara Fatimah ini mesti mencari orang yang namanya Fatimah. Cara nek sing nyegat Fatimah ya aku dudu kowe kok tidak. Mesti gak gelem. Nempel ada yang bukan yang punya nama mesti gak mau. Karena itu orang salat itu zikir, zikir itu menyebut nama Allah. Maka ketika sahabat menyebut nama Allah, Allahu Akbar, maka sebutan Allahu Akbar ini harus nyambung dengan yang punya nama. Dicegati malaikat, gak kena. Umpama malaikat mendingan Allahu Akbar, aku ya duduk. Iya duduk sampai di aras, sampai di depan pintu aras pun tetap dia akan mencari, bukan kamu, Allahu Akbar. Mesti Allahu Akbar itu yang Allah yang Maha Esa itu. Mulanya sholatnya coba anggap sepele. Sholat itu Allahu Akbar itu sekali sama Allahu Akbar, maka terhubung ada akses. Nah itulah Hasan al-Fi'al. Ya kathiran nawal, ya Hasan al-Fi'al. Allah telah memberikan cara yang paling mudah dan bagus sekali untuk mengakses kemuliaan itu. Itulah Hasan al-Fi'al. Yang ketiga, ya qa'iman bila zawal. Wahai Allah Tuhan yang selalu kok iman itu ngayahi. Ngayahi apa? Ngerti ngayahi ya? Ngayahi kuwi menghandle sesuatu pekerjaan sehingga yang mestinya dia yang harus kesulitan enggak jadi kesulitan. Ngene. Sakjane sing duwe beban kewajiban didik anak iki bapak apa guru? Sing diperintah kanggo nyelametno keluarga saka neraka iki sing diperintah bapake apa gurune? Tapi sing menghandle pekerjaan didik anak guru lah. Guru itu jenenge qaimun. Guru itu qaimun bifi'lil ab. Guru itu mengayahi wis ngono ae mengayahi itu menghandle pekerjaan. Ya, mengayahi pekerjaan bapak. Allah tidak hanya qaim tapi qayyum. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Sakjane lek sing arep mangan woh jambu iki kowe, kudune sing ngayahi ngodot jambu sapa? Ya menungsa ta? Wong sing arep mangan menungsa. Tapi enggak sing ngodot jambune Allah sampe lek woh sing mangan awakmu. Nah, itu qayyum. Nek sing kira-kira arep ngepek bojo cewek ayu ki awakmu, kudune sing ngurus mulai bayi awakmu. Nah, tapi ternyata kamu enggak usah repot-repot ngurus lah, biar diurus yang ngurus sana dan Allah sudah meletakkan penanggung jawabnya. Nanti nek wis besar wayahe kena dikeloni jukuen, nek wis petak. Itu hayul qayyum, Bro. Ya qaiman bila zawal, dan posisi ini Allah enggak pernah bergeser. Orang tahu Allah kok sambat aku kumusul jadi pangeran lu tak tahu. Lah iya, sing ngatur jagung Allah, tapi kok wis dadi jagung bakar sing mangan awakmu. Kadang ngono kuwi lek kowe dicelok ora mara. Ngene-ngene salate dan riyen ngono iki. Meniku pomo aku ngono wis ora dadi pangeran mulak wis ya ngono ta. Tapi Allah enggak, Allah qaiman bila zawal, selalu menyelenggarakan sifat ketuhanannya tanpa berhenti. Bahkan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah ngantuk saja, enggak pernah tidur, enggak pernah, malah kamu yang ngontak ngantuk dan tidak tidur. Kami turu karek ngopi, itu padahal aku gak menang bodok. Itulah hayyul qayyum. Ya qaiman bila zawal, ya mubdian bila misal. Wahai Allah yang selalu memulai tanpa ada contoh sebelumnya. Ini nilai tauhid. Jadi Allah nek gawe apa-apa iku ora niru sak durunge, ya gawe anyar, mubdian bila misal. Mesti ada tambahan, ada pengurangan, ada perubahan. Mirip tapi mesti baru. Itulah ciptaan Allah. Daun sekian banyak itu enggak ada yang sama. Menungso sak monake lho ora nek sing padha. Mesti kacek. Karena Allah selalu membuat yang baru. Nah, itu mubdian bila misal. Karena itu kita ditutup doa ini falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Falakal hamdu, maka hanya bagimu lah ya Allah alhamdu seluruh pujian, wal minnatu dan anugerah, wasyarafu dan kemuliaan
ala kulli hal, dalam segala situasi kondisi, dalam keadaan apapun Allah selalu terpuji. Sampai Allah gawek loromu itu terpuji. Karena dengan kamu sakit, maka kamu punya alasan untuk tidak berkegiatan. Dengan kamu sakit, maka kamu ada alasan untuk dimanjakan. Ya jalan gue waras kok bermanja-manja. Dilok nih. Ini gak bisa dewe, waras kok. Ya tapi lek lorong, ada kayak aku gawek nama hidangan. Kau wantes itu tau lorong. Itu. Ya, jadi Allah membuat apa saja itu indah, terpuji. Falakalhamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ya, mungkin itu dulu dan sudah khatam doanya. Nanti selapan ke depan kita mulai apa? Ngaji hikam apa yang lain? Hikam. Nah, ya. Ya, kita mulai ngaji hikam. Ya, nanti kalau mau nyemak cari yang matan saja. Jangan yang syarah. Syarah kesuwen kedawan. Yang matan saja. Kalau yang mau gandul ada terbitannya Mbah Yai, almarhum Mbah Yai Misbah Bangilan itu. Rupanya ada terbitan baru. Warnanya coklat, terjemah matan al-hikam. Itu makna jenggot, makna gandul. Nek sing mau terjemah bahasa Indonesia banyak itu dari Salim Bahres ada dari ini. Tapi yang matan saja jangan yang sarah. Ya mudah-mudahan apa yang kita upayakan ngaji ini bisa istiqomah mendapatkan ilmu manfaat barokah. Mari kita akhiri bersama-sama baca doa Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tubalighuna biha qasal ghayat min jami'il خيرات في الحياة وبعد الممات اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ذنوب أبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم بحرمة نبيك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الطاهرين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بحرمة الأولياء المقربين وبحرمة الأستاذ والمرشد نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يوم له الأمر كله ونسألك يا الله يا الله يا الله أن تقضي بهم حوائجنا وترفع بهم درجاتنا وتشفي بهم مرضانا وتفرج بهم همومنا وتكشف بهم غمومنا وتلجم بهم خصومنا وتوزم بهم أعداءنا وتعمر بهم بلادنا بالإيمان والإسلام والنعمة وترزقنا بهم حسن الخاتمة وبحرمتهم يكفينا كل طالب من خلقك يطلبنا بالحق وهو الحق في الدنيا والآخرة فإن لك الحجة البالغة وإنك على كل شيء قدير اللهم يا رب ربنا يا من ليس في البحر قطرات ولا في ذيل الرياح ذيل جهد ولا في الأرض خبيئات ولا في القلب قطرات إلا هي عليك دليلات ولك شهيدات ولربوبيتك معترفات ولقدرتك متحيرات وبقدرتك التي تجير بها من في الأرض والسماوات إلا صليت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعليه وصحبه الطاهرين وأخرت قلوبهم عنا وقضيت حوائجنا وسددت ديوننا بلغت مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك بنور قدسك بعظمة جلالك من كل طارق إلا طارق يتركنا بخير إلا طارق يتركنا بخير يا أنت يا الله أنت غياثنا فبك نغوث وأنت عيادنا فبك نعوذ وأنت ملاذنا فبك نلوذ يا من دلت له رقاب الفراعنة وقطعت له مقاليد الجبابرة أجرنا من خزيك وعقوبتك وأجرنا من خزيك وعقوبتك واجعل واحفظنا في ليلنا ونهارنا ونومنا وقرارنا لا إله إلا أنت تعظيما لوجهك وتكريما لسبحات عرشك فاصرف عنا شر عبادك واجعلنا في غزينا ياتك وسورتك وتي خفزك وأدع علينا بخير يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الفاتحة آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد
Allahumma sholli